Selama ini ya, termasuk warak sifat atau makam yang mudah. Artinya kalau tidak jelas haram atau halal, kita tinggalkan. Ya, jangan kita beranikan diri untuk menjerumuskan diri dalam perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas adakah ia haram ataupun halal. Kemudian kita ke tingkat yang kedua, yang agak naik sedikit. Wa minhum man yatawarra'u amma yakifu anhu qalbu wa yahiku fi sadri inda tanawuliha. Yang kedua, yaitu orang-orang yang wara', yang menjauhkan diri dari perkara-perkara yang meragukan di dalam hati. Artinya hatinya itu tidak tenteram ya, ketika menghadapi persoalan itu. Ya, begitu juga ya, ketika akan diamalkan sesuatu perkara, maka hatinya, dadanya itu tidak tenang. Ya. Jadi perkara-perkara ini juga ya, perlu dihindari kalau kita mau masuk ke tingkatan yang kedua. Ya, kalau hati sudah tidak merasa tenang melakukan sesuatu, maka lebih baik ditinggalkan. Dan itu sudah masuk dalam peringkat yang kedua. Wa hadza la ya'rifuhu illa arbabul qulub wal mutahakkikun. Dan perkara ini tidak akan dikenal kecuali orang-orang yang memiliki hati yang bersih atau orang yang mendalam ya ilmunya. Artinya kalau orang awam ini terkadang hatinya itu tidak mampu merasakan ya sesuatu yang syubha itu. Ya, tetapi bagi orang yang bersih hatinya pasti merasakan sesuatu apabila perkara itu tidak jelas. Adakah ia diridhai oleh Allah atau tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kama ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau pernah bersabda, al ismu ma haka fi sadrik. Ya, bahwa dosa itu apa yang tidak menenangkan dada kita. Artinya dada kita berdebar-debar ketika mau melaksanakan suatu perkara. Maka perkara itu itu mungkin dosa. Ya. Nah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Sa'id Al-Kharaz Al-Kharaz rahimahullah, al-wara an tatabarra'a min madhalimil khalqi min masaqilil zan. Wara itu artinya kita melepaskan diri dari menzalimi ya makhluk-makhluk Allah. Ya. Walaupun sekecil biji zarah, walaupun sedikit, tapi mengandung sesuatu yang dirasakan menzalimi ya, makhluk lain, maka itu mesti dijauhkan diri dari situ. Hatta la yakuna li ahadihim kibalaka mazlama, sehingga tidak ada, tidak terdapat pada seseorang, pada mereka, di sisimu ada rasa kezaliman antara kamu dengannya. Wala da'wan, tidak ada tuduhan. Wala tilbah, tidak ada tuntutan. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang boleh menimbulkan perkara-perkara yang tidak baik antara kita dengan makhluknya. Ini yang dipegang oleh sebagian ulama yang biasa kita
dengarkan riwayatnya, ya seperti umpamanya Al-Imam As-Sanusi, ya pengarang kitab Tauhid yang terkenal Sifat 20, beliau itu sama sekali tidak mau membunuh nyamuk, ya walaupun digigit nyamuk dia hanya hembuskan saja supaya nyamuk itu beredar dari kulitnya. Dia tidak membunuh, ya karena dia merasa kalau dia bunuh itu ada rasa kezaliman terhadap nyamuk itu. Artinya ras waraknya itu sudah masuk dalam peringkat yang kedua ini. Ya, walaupun sebenarnya tidak, kalau kita biasa ya biasa kita bunuh-bunuh nyamuk, malah kita siapkan alat membunuh. Ya, tapi kalau kita merasa bahwa sepertinya kita menzalimi, ya, maka anta tabarra'a min mazalimil khalqi. Dia akan melepaskan diri dari perkara-perkara yang ada di dalamnya kezaliman terhadap makhluk lain. Bukan hanya kepada manusia, kepada benda-benda lain. Ya, kepada benda-benda lain. Jadi dia tidak mampu, ya tidak redha. Ya, artinya melakukan sesuatu kalau dalam keyakinannya itu ada rasa kezaliman. Wa kama hukiya anil haris al-muhasibi rahimahullah annahu kana la yamuddu yadahu ila ta'amin fihi syubha. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan, ya hikayat daripada Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Ya, ini seorang ulama, ya sufi terdahulu. Annahu kan, atau disebut gurunya Imam Al-Junaid, ini termasuk semua gurunya. Annahu kana la yamuddu yadahu. Dia tidak dapat memanjangkan tangannya kepada makanan fihi syubhah. Ya, di situ ada syubhah yang tidak jelas. Yang tidak jelas kehalalannya. Jadi tangannya itu tidak bisa dia panjangkan. Ya, jadi seakan-akan tangannya tahu bahwa di situ ada makanan yang tidak halal. Ya. Jadi secara spontan begitu. Ya, secara spontan. Dan ini kalau kita baca-baca riwayat para ulama, termasuk para sahabat, para tabi'in, banyak yang seperti ini. Artinya tidak mampu membawa tangannya untuk mencicipi hal-hal di mana tidak jelas kehalalannya. Wa qala Ja'far al-Khaldi rahimahullah kana ala tarafi asbu'il wusta irkun. Jadi Imam Ja'far al-Khaldi ini ada di jemari pertengahan ini, yang tengah ini. Di situ ada semacam keringat. Idza madda yadahu ila ta'amin fi syubhah. Ya. Apabila dia panjangkan tangannya untuk mengambil makanan yang syubhah. Jadi langsung berkeringat ini tangannya. Ya, berkeringat. Daraba alaihi zalikal irq. Ya, jadi menjadikan dia terpaksa tidak mengambilnya. Ya. Karena sebagai satu petunjuk bahwa apabila dia panjangkan tangannya mau mengambil ya satu makanan, terus bertetesan ya di situ airnya, maka dia berhenti untuk mengambilnya. Wa kama hukiya an Bishr al-Hafi rahimahullah. Ini semua pandangan-pandangan atau amalan-amalan yang terjadi pada ulama yang suci hatinya.
bahwa Imam Bishr al-Hafi annahu